Susulan kecaman yang diterima berhubung telefilm berjudul Demi Tuhan Aku Bersaksi yang mengetengahkan hubungan sonsang atau LGBT, lesbian, gay, transgender, bisexual dan turut membabitkan sekolah tahfiz. Penerbitnya Fazil Zahari tampil memberikan penjelasan. Menurut Fazil 36, penyebaran kandungan telefilm berkenaan hanya diambil pada babak-babak tertentu dan dimanipulasi sehingga ia kelihatan negatif pada pandangan penonton. Malah dia menyifatkan tuduhan yang dilemparkan oleh netizen terhadap drama itu sebagai satu fitnah. Setiap apa yang mereka katakan mengenai telemovie ini adalah tidak betul. Mereka hanya ambil info daripada individu yang menulis maklumat yang salah mengenai telemovie itu. Ia sama sekali tidak seperti mana yang digembar-gemburkan. Babak itu memang ada, cuma cara cerita itu disampaikan kepada orang ramai amat mengelirukan, jelasnya kepada M-Star. Dalam pada itu, suami kepada pelakon Yana Samsudin ini berkata, dia sebagai penganut beragama Islam amat menghormati sensitiviti agama dan peka dengan perkara yang boleh mencetuskan kemarahan orang ramai. Saya tengok kandungan cerita ini tidak bercanggah pun dengan agama Islam seperti mana yang digembar-gemburkan pihak-pihak di luar sana. Kami juga beragama Islam. Kami tahulah kandungan seperti apa yang akan menentang Islam. Sudah tentu telemovie ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang positif dan mendidik penonton, katanya. Tambahnya lagi, pihaknya akan menyiasat dan mencari individu yang bertanggungjawab menyebarkan fitnah mengenai telefilm ini yang sepatutnya ditayangkan pada bulan depan. Berbanding stesen-stesen TV lain, RTM antara yang paling ketat peraturannya. Jadi soal kredibiliti panel-panel di situ, kita tak boleh nak pertikaikan. Apabila telemovie ini sudah diluluskan, ia bermakna sudah melalui panel-panel berkenaan. Kami harap mereka tak tarik balik telemovie itu kerana hanya pihak produksi sahaja yang tahu apa kandungan sebenar telemovie ini. Individu berkenaan hanya ambil salah satu daripada babak di mana pihak kami juga berasa sangsi bagaimana ia boleh tersebar. Kami sedang menyiasat bagaimana cerita ini boleh bocor kerana telemovie ini belum pun ditayangkan lagi dan akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap individu berkenaan. Telefilm berjudul Demi Tuhan Aku Bersaksi mengisahkan tentang seorang maknya yang ingin kembali ke pangkal jalan dan kembali bertaubat serta mendalami ilmu agama. Watak maknya yang dipegang oleh Syafi Nausib membuat keputusan masuk ke pusat tahfiz. Namun ketika di pusat tahfiz, dia telah dihina dan dikeji sebagai pengikut kaum Luth. Bagaimanapun, beberapa hari lalu, gambar dan sinopsis Demi Tuhan Aku Bersaksi ini tersebar di laman sosial sehingga ia menerima kecaman netizen kerana dianggap tidak sensitif gara-gara memilih elemen budaya hidup sonsang di dalam sebuah pusat keagamaan. Jangan lupa untuk subscribe Zon Bawang ya semua. Lebih banyak cerita-cerita bawang menanti anda.